dalam kes tadi tu yang berlaku tadi tu, walaupun kita ada berapa orang di sini, 32 orang eh, cabaran paling besar adalah itulah, semudah mana orang akan ingat value proposition tuan-tuan dan cikgu. Kita ada home, banyak home tuition tadi kan, ada dua orang tuition tadi. Apa yang membezakan tuan dengan cikgu? Keywordnya tu di mana? Keyword yang mana tuan-tuan dan cikgu akan jual balik kepada pelanggan. Tetapi sebelum kita jual kepada pelanggan, kita kena faham pelanggan tu siapa. Okey, untuk lebih lanjut tentang bagaimana nak menentukan, kita ada latihan eh, ada beberapa perkara yang kita akan buat sehingga kita akan nampak tiga ataupun mungkin satu keyword yang sampai bila-bila tuan-tuan akan bawa benda ni kepada pelanggan tuan-tuan. Orang yang paling layak, yang paling afdal cerita tentang hari ni adalah Tuan Yusri Yusof yang akan membentangkan lebih lanjut tentang business model. Dengarkan. Silakan. Okey, boleh edarkan kertas lah, satu kertas saya pun dulu. Okey, kita akan bermula dengan lembu. Saya akan beri masa tuan-tuan selama 10 minit. Dan tuan-tuan cadangkan 50 bisnes yang boleh dibuat daripada lembu seekor itu. Okey, setiap seorang atau tuan-tuan, kita nak 10 orang boleh berkongsi apakah idea bisnes lembu yang mungkin boleh menarik perhatian eh. Dan nilainya bukan ringgit-ringgit, puluh-puluh atau ratusan, tapi juta-jutaan. Okey, jadi kita tengok apakah bisnes berasaskan lembu. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh beri kongsi kan. Siapa nak mula dahulu? Satu. Ya. Yeah. Satu dahulu. Kalau semua, nanti semua orang ambil idea tu kan. Okey. Ejen korban dan akikah. Betul. Memang sekarang itu antara yang tu. Dan nilai tu bukan sikit-sikit. Kalau musim korban tu, Kalau ada binatang lain boleh dikorbankan selain lembu dan kerbau, memang ada terkorban dengan binatang tu. Kan, menunjukkan berapa besarnya industri tu. Okay. Kasihnya puan. Tuan, boleh kongsi kan? Menjual lembu. Okay, nampak aja kecil. Tapi menjual lembu tu, kalau kita tengok kat sini, memanglah nampak kandang je. Kalau kita tengok di US, dia sangat besar. Dan kalau dijual tu, kena pakai, saya rasa trailer juga. Kena jual pakai trailer. Kita setakat nampak lembu dua tiga naik 10 ekor satu lori pun kita dah kagum kan. Sana memang naik trailer. Okey, lebih bagi industri tu di Texas. Okey. Tuan Riz nak kongsi. Saya buat satu tuan. Lekil tu tuan ni. Daripada hari tu. Bisa lagi lebih. Okey, satu tuan. Ya. Saya suka tuan, idea tu kan, daripada itu mesti ada syariah compliant. Betul? Mengajar orang menyembelih lembu kan betul. Itu pun, dia satu bentuk training. Tapi ada kaitan juga dengan lembu. Okay. Itu kan? Sama baju biru. Mata lembu. Mata? Mata lembu tu, uh-huh. Boleh supply untuk sekolah. Okay. Untuk pendidikan. Untuk hari yang sejari. Ah, oh, terkejut saya. Ingat menu supply kat sekolah, menu catering terbaru. Eh, betul. Kalau maknanya, kalau memang, yalah, lebih seronok belajar sain. Kata, hari ni belajar apa? Kita bedah mata lembu. Jadi, lebih seronok mata belajar. Ini cerita pasal belajar mata, tapi tak pernah pegang dia tu. Jadi, ada setengah budak yang dia bukan sekadar audio, tapi dia kena buat, dia terpaksa buat, necessity. Dia kena buat, baru dia nampak. Masih bedah kata je. Bedah kata je. Itulah. Okey, terima kasih tuan. Okey tuan, nampak teruja tu tuan. Saya aksesori terlembu. Aksesori terlembu. Ni agak baru sikit, tapi mungkin akan jadi trend yang terkini lah. Cuma kita tak pasti, 10 ke 20 tahun lagi. Dia macam apa yang cerita zaman Nabi tu, yang unta kan, kita jual. Ya, betul. Macam tu lah. Nose ring ke, dia pakai loceng ke, dia tolak ke, dia pakai lembu ke. Mana belum eh. Mungkin kalau lembu dia pakai loceng je, kali ni dah pakai bling. Contohlah. Itu satu contoh. Okey, berapa orang dah pakai? Ada 6 orang?
6 orang. Okey, silakan. Kan fikir je macam kita duduk bandar, kita ada minat nak nak bela lembu tapi kawasan tak ada. Okay. Jadi kalau ada satu tempat yang buat transit ataupun pusat atau hotel. Hotel tempat untuk kita letakkan lembu kita tu. Datang tengok bikin apa ni. Oh. Nampak. Konsep dia macam apa ni? Dia macam Big Brother. Apa macam Big Brother maksud dia? Dia kena jaga. Dia ada macam kita adopt lah satu lembu ni. Lepas tu tiap-tiap hujung minggu je bagi makan. Ada orang penjaga lah. Ada penjaga. Okey, okey. Nak merasai supaya anak-anak tak jakun bila tengok lembu. Okey, mungkin itu satu bentuk bisnes. Bisnes macam ni dekat US biasanya. Okey, saya suka tadi kan juga kat sana sebab babi pun dibela. Ada setengah-setengah tu macam dia tak nak bela pada hari biasa sebab sibuk. Tapi ada hari tu dia bawa balik babi tu ke rumah untuk main-main. Dia, sebab kat sana babi tu lebih cute daripada anjing. Ah, trend yang terbaru memang dah boleh banyak babi-babi yang kecil tu. Yang besar kita boleh timang-timang. Itu memang tu. Saya tengok dalam rancangan apa tu Big Ricky dia. Dia jadi yang trend. Bukan babi yang kena kaya tu. Tapi babi yang boleh timang. Bersih-bersih gitu lah. Yang bersih. Nampak bersih lah. Comel. Okay, berapa lagi nak berkongsi idea? Bahan fosil lah, bahan api elektrik. Bahan fosil lah. Orang yang berbandar sama-sama. Okay, sama-sama. Mungkin just a training. Yeah. Atau kita buat pemberi ilmu kepada orang yang tak tahu. Jadi dengan tu. Maksudnya kita, asasnya kita bukan jual benda tu. Tapi kita membekalkan knowledge, pengetahuan. Jual pengetahuan. Okay, maknanya jual knowledge ataupun training. Itu bisnes yang besar. Okey. Cepat. Daging lembu. Okey. Packaging yang apa lah daging lembu. Sebab gantar supaya boleh import. Okey, serunding daging lembu. Serunding daging lembu ni packaging teruk pun orang beli. Sebab saya tak sekarang memang orang cari serunding lembu sebab antara semua makanan serunding lembu paling susah nak buat. Sebab kita tak boleh, dia tak boleh pakai daging fresh. Dia kena pakai daging ais. Yang dibekukan dulu. Dan kena dicairkan dan direbus sama barulah boleh cerai-cerai. Sangat leceh. Sebab itu kat mana-mana pergi cubalah jual serunding lembu. Tapi itu kita tengok sekilo kan dah berapa dah serunding lagi lembu. 11 tata RM20 boleh sampai. Sekilo, sekilo. RM50. Tahu kan kalau boleh membekalkan 10 orang Indonesia yang nah, itu satu contoh bisnes. Okey, satu lagi yang terakhir. Ayuh Dan. Usus lembu. Kalau kampung ni strong, Usus lembu. Kalau kamu suka mengambil khusus dalam lembu, kopi tembusu lah. Kopi tembusu. Sebagai barang strong untuk lelaki lah. Wah. Okey, tuan-tuan. Tengok kan, daripada satu bisnes je kita kata lembu kan. Sebab itu banyak orang kata, okey, apa bisnes yang kamu nak buat? Okey, kalau kita kata, okey, saya nak buat bisnes berkaitan lembu. Okey, apa jenis bisnes lembu yang kamu nak buat? Itu persoalan yang kedua. Masalahnya bila orang nak berbisnes, dia terus kata, saya nak buat bisnes ni, buat bisnes tu. Tetapi rupanya dia tak jelas apa jenis bisnes yang dia mahu buat. Apakah nilai yang dia nak bawa dalam bisnes? Okay. Okay. Apakah kita panggil bisnes model? Okay. Bisnes model ni dia akan menceritakan bagaimana sebuah organisasi bisnes tu dia mencipta, dia deliver kepada customer dia dan bawa value. Apa value dia? Okay, contoh bila kita sebut Milo, orang akan nampak apa? Sihat dan kuat. Sihat dan kuat. Orang tak akan nampak air coklat. Takkan air coklat, banyak air coklat. Tetapi apabila orang pandang bisnes kita, apa yang orang nampak? Itu buat business model. Apa yang kita nak bawa? Kalau orang kata, okay, saya buat training kesihatan, itu tidak cukup kuat. Tapi lebih detail lagi, okay, training saya bukan sahaja sihat, tapi memastikan, okay, yang pertama
orang-orang yang mengikuti training saya, dia tahu bagaimana memilih tempat untuk jadi dapatkan rujukan makanan yang sihat. Mana ada juga tool-tool dia. Okey. Mana setiap apa yang kita nak bawa dalam bisnes kita, okey, mesti ada value-nya. Okey, apa value-nya? Nanti kita akan bincang selepas ni. Okey, seterusnya. Okey. Dalam bisnes model, okey, ini yang kita akan bincangkan. Okey, tuan-tuan dan puan, kita akan mulakan dengan yang pertama. Kita akan bincangkan tentang siapakah customer segment, siapakah customer, pelanggan yang kita memang nak fokuskan, siapakah pelanggan-pelanggan kita. Okey, dan bila kita dah jelas siapakah pelanggan-pelanggan kita, lepas tu kita akan bincangkan kedua, apakah value proposition kita. Okay, apakah dimasukkan dengan value proposition? Okey, value proposition tu apakah nilai bisnes kita. Kalau orang nampak bisnes kita, dia akan ingat apa. Dan kita akan teroka daripada value proposition, apakah channel, macam mana mewujudkan customer relationship. Okey, dan kita akan ceritalah keseluruhan daripada canvas ni. Okey, saya adalah pengamal business model bermazhabkan buku ni. Okey, business model generation. Ini bukan hasil ceritaan saya. Okey, ini adalah hasil daripada kajian buku ni dan hasil pengalaman saya menggunakan business model generation selama beberapa bulan. Okey, walaupun beberapa bulan, kesan dia sangat hebat. Sebab dengan mengetahui apakah business model yang kita mahu, kita dapat fokus dan kita tak akan teraba-raba. Okey, itu penting dalam business model. Okey. Kita mulakan dengan dalam business model, apa yang paling penting adalah customer, pelanggan kita. Siapakah pelanggan kita? Okey. Dalam bisnes, kita ada beberapa target. Yang pertama adalah mass market. Maknanya market terbuka. Okey. Apakah contohnya bisnes yang fokus pada market yang terbuka? Maknanya produk tu dibuat untuk semua orang. Apa contoh-contohnya? KFC, gula, Maggi. Tak ada pula gula yang dibuat untuk golongan korporat. Ah, okay, tepung. Okay. Sakit kecil manis. Okay. Tapi itu tak je, saya akan ulas yang lain nanti. Okay. Contoh kalau kita tengok, okay, kita ada mass market. Yang kedua adalah niche market. Yang mana ada setengah-setengah produk yang kita buat berdasarkan niche. Okay, apakah niche market ni? Maknanya kalau kita buat produk untuk golongan yang memang duitnya, pendapatan bulanannya RM20,000 ke atas, itulah target market kita. Kalau produk kita targetnya yang ibu bapa pendapatan RM1,500 ke bawah, itu target market kita. Okay, kita kena jelas apakah niche kita. Okay, sebab itu ada orang boleh buat duit dengan pecokir gigi. Okay, boleh kaya raya. Sebab itu ada orang boleh buat duit dengan jual straw saja. Sebab apa? Sebab dia jelas siapakah customer yang dia nak utamakan. Okay. Selain daripada niche, kita ada segmen. Okay. Apakah business segment? Segment maksud dalam satu syarikat, kalau tuan-tuan buat training contohnya, okay, tuan-tuan bukanlah bila kata approach syarikat tuan adalah syarikat training, tapi syarikat tuan bukan sahaja approach untuk corporate, tapi tuan-tuan juga approach di peringkat pelajar, di peringkat kanak-kanak. Okay. Tetapi setiap market tu diasingkan. Jika ada kanak-kanak, trainernya bukan kanak-kanak, trainernya orang dewasa yang mahir dengan kanak-kanak. Kan Kosha? Takkan bagi kanak-kanak kan trainernya. Kalau bagi orang korporat, dia mesti look korporat pula trainernya. Itu segmen. Okay. Yang berikutnya diversified. Okay, apa maksud diversified? Market dia luas. Okay. Asalnya contohnya, bila kita sebut Amazon, kita akan ingat apa? Buku. Okay, okay, tuan dah macam-macam eh. Tapi ada orang masih ingat dia buku. Tetapi ideanya Amazon dia lebih luas daripada tu. Okey. Yang berikutnya, okey, multi-sided platform. Okey, apa itu multi-sided platform? Multi-sided platform ni adalah apabila dia makan kanan, dalam masa sama dia makan kiri. Okey, apa contoh? Yang dalam masa sama makan kanan dan makan kiri adalah Visa dan Mastercard. Okey, PayPal. Okey. Contohnya
Okey, contohlah saya kita guna kad kredit eh. Apabila kita gunakan di hotel, okey. Yang pertama, bank akan dapat sedikit komisen daripada hotel. Okey. Dan apabila transaksi itu berlaku, okey, berjaya, kad kredit ni dia akan dapat komisen juga daripada bank. Kita kena ingat kan, Visa dan Mastercard ni dia bukan sebuah bank, tapi dia adalah agensi kredit, okay, yang memberikan kredit. Jadi kita namakan ini bisnes yang makan kiri dan makan kanan. Okay, ini jenis orang kata customer segment, okay. Kalau dalam training tuan-tuan dan puan-puan, apa rasa-rasanya yang kita boleh fokus? Niche, eh? Okay. Kalau dalam training memang saya cadangkan adalah niche. Kalau tuan-tuan jadi trainer yang pukul semua, tuan-tuan yang akan penat. Saya berpengalaman berjumpa dengan trainer. Cik Fuad Azhar pernah bercerita kot, yang apabila tiap-tiap kali menjadi trainer yang melayan semua kerana orang, hari ini dapat projek, hari ini juga kena buat modul baru. Esok orang kata, okey tuan, dapat panggil lagi daripada tuan, boleh ajar tak tentang macam mana nak cantik seanggun apa ni, anggun siapa lah kan. Contohnya, okey, kalau nak kata apa ni, tuan boleh tak saya nak tuan ajar tentang komunikasi? Eh boleh, saya jangan risau, saya memang graduate universiti ni, dan salah satu subjek luar fakulti saya adalah komunikasi. Semua boleh saja. Dalam dunia training, apa-apa pun tuan-tuan, tahan, sabar, biar orang tahu niche kita. Okay. Dia macam tuan kita tadi, tuan fokus kepada bidang security, okay. Dan memang sekarang banyak orang bercakap tentang safety. Itu reality sekarang. Tapi security tu kurang. Jadi sebenarnya niche market tu dia blue ocean. Cuma macam mana nak memahamkan lagi, memberi kefahaman. Dan yang paling penting sebagai trainer adalah bersabar dan banyak bercerita tentang produk tuan-tuan dah membuat. Okay, mentor saya berpesan apabila kita fokus kepada corporate, tapi dalam masa sama kita melayan juga untuk bercakap dengan audiens kepada kanak-kanak, ditakuti kita akan menggunakan ayat-ayat kanak-kanak kepada orang dewasa. Okey. Ayat-ayat dewasa, orang dewasa, kanak-kanak macam mana? Tahukah? Kamu tak tahu ke? Dia dah jadi macam terbiasa. Kita akan guna ayat yang mengajar-ngajar. Sedangkan dalam pendidikan kanak-kanak, kalau nak jadi mahir dalam training kanak-kanak, dia ada falsafah pedagoginya. Kalau untuk orang dewasa, ada andragoginya. Okey. Yang itu perlu jelas bagi tiap-tiap trainer. Kalau pukul rata, pukul semua, takut nanti kita tersalah guna ayat bagaimana. Kalau sekadar ceramah umum sekian 2 jam mungkinlah kita boleh kontrol, tapi jika sifatnya training, pada saya kita perlu berhati-hati. Saya kebanyakan idea-idea tentang training atau ilmu training saya dapat daripada Puan Ainul Muhammad. Jadi kebanyakan saya akan share lah. Mungkin menti-menti Puan Ainul yang ada di sini pun boleh juga membantu saya. Okey. Apakah idea-idea lagi? Okey, business model yang Puan Ainul ajarkan kepada kami. Okey, tuan-tuan, boleh okey, semua dah buat langkah yang pertama, dah menentukan ikan, spesifik ikan apa yang tuan-tuan nak tangkap. Okey, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang nak memukat di laut. Okey, kita bila kita katakan memukat, kadang-kadang ada setengah ikan dia makan umpan yang tertentu je. Okey. Masalahnya kita cuba nak pakai pukat yang semua ikan boleh masuk. Okey, lalu kita taburlah. Kita letak burger lah, dedak lah, semua dengan harapan semua jenis ikan kita dapat orang kata tangkap. Tetapi ada setengah-setengah nelayan laut dalam yang bijak. Apabila dia kata memburu tuna, dia akan pergi pada tuna saja dan beri umpan untuk tangkap tuna. Sebab tuna adalah antara ikan yang paling berharga sekali. Kalau kita tengok National Geography, okay. Tuna yang dalam kit ni memang kecil tuan-tuan dan puan. Tuna yang sebesar dia lah, besar saya kot. Kurus sikit lah pada saya. Okay. Tapi dengan mengetahui siapa yang kita nak tangkap, kita akan lebih fokus. Dan kita akan selalu bergaul dengan orang-orang begitu. Okay? Supaya mudah. Kalau tak, nanti daripada kanak-kanak sampailah ke dewasa, tuan-tuan akan sentiasa tunjuk muka. Okay? Sebab tak fokus. Okay? Kenapa fokus itu penting?
Okay, kami sebagai pengamal gorilla marketing percaya apabila kita fokus, kita boleh duduk pada kawasan yang ramai orang. Orang yang macam tu, kalau kita target korporat, kita akan duduk di kalangan korporat sahaja supaya kita boleh cakap dan promote tentang produk kita. Okay, sebagai pengamal gorilla marketing, kami amat tekankan pentingnya business model. Sebab orang yang tak jelas tentang business model akan membuatkan pemasaran itu sendiri pun susah nak dilakukan. Okay. Kenapa pemasaran pun akan susah? Sebab apabila dia terlalu mass, kadang-kadang mesej yang dibuat tu asyik mesti sangat umum. Macam contohlah kita jumpa di Facebook. Kita kata, anda akan jadi jutawan dengan menyertai program ini. Wah, sangat umum. Bagaimana jadi jutawan? Okay. Semua istilah-istilah program umum, kaya, jutawan. Okay. Tapi kalau program yang spesifik, bagaimana? Okay. Jadi kat situ kita nak clearkan. Okay. Kalau kita terlalu nak tangkap umum sangat, akan menyebabkan kadang-kadang kita dapat atau tak. Tapi kalau kita spesifik, peluang kita nak dapat klien yang betul adalah lebih tinggi. Itu adalah asas kepada business model. Okay, tuan-tuan dah pilih ni, tuan-tuan dah tadi. Okay, kita teruskan. Okay. Dengan value proposition. Okay. Dalam value proposition, tuan-tuan, ini adalah perkara yang paling penting. Apakah jenis bisnes yang tuan-tuan dan puan-puan nak jual? Okay, walaupun kita datang untuk training, tapi saya akan cerita juga apakah jenis-jenis bisnes lain. Okay. Sebab macam saya sendiri, tuan-tuan, sebenarnya saya tak suka bagi training. Saya minta maaf, tuan. Yang pertama, saya sebenarnya bukan trainer. Saya datang pun untuk sharing saja. Sebab apa saya tak boleh jadi trainer? Sebab saya ada masalah gout yang sangat serius. Kalau orang lain termakan udang, termakan tu mungkin kena. Saya terkurang air pun saya dah kena gout. Okay, sebab para ex-unit saya mencapai lebih kurang 700. Doktor kata boleh kena tiap-tiap minggu. Jadi keadaan fizikal saya menyebabkan saya tak boleh jadi trainer. Jadi sebagai dalam bisnes, tak semestinya kamu tak boleh jadi, orang kata tak sesuai dengan bisnes tu, tidak ada bisnes lain. Value proposition ialah akan menentukan, okay, bagaimana kita masih boleh berbisnes walaupun ada halangan-halangan tertentu dari segi kesihatan, masa dan sebagainya. Okay. Value proposition ni apakah nilai yang kita jual dalam bisnes kita? Okay. Apalah daya tarikan yang menyebabkan customer, pelanggan merasakan sangat berbaloi bisnes kita tu diambil. Okay. Yang pertama, value proposition adalah newness. Okay, apakah itu newness? Newness ni adalah perkara baru, benda baru. Okay. Antara produk-produk yang baru, okay, kalau kita nampak, okay, kalau kita nampak khusus yang agak pelik namanya. Okay. Ini yang paling, cara yang paling simple. Bila kita nampak khusus terpelik, biasanya kita akan attend. Kuasa minda dengan menggunakan jari kelingking. Itu adalah satu newness yang menyebabkan semua tanya, macam mana kuasa minda boleh dengan hanya menggunakan jari kelingking? Dan buatkan orang pun kata, aku tak faham kenapa program ni dibuat. Okay. Tuan-tuan ingat lah, bila masa zaman yang Pak Adi Kinajar, ESQ. Pada tu ESQ, zaman tu sangat baru. Okay, dan semua orang teruja apabila generasi pertama tu menjadi sneezer ataupun orang yang teruja lepas tu bercakap tentang produk tu. Dan semua orang pun teruja. Boleh kata semua agensi kerajaan ambil ESQ masa tu. Okay, itu adalah ciri-ciri newness. Kalau training tuan-tuan dan puan-puan memang boleh menjawab soalan-soalan yang baru yang menyebabkan orang yang sama tak terfikir pun jadi teruja. Okay, itu adalah produk yang tujuan adalah menarik perhatian. Newness. Yang kedua, ada produk yang berdasarkan performance. Apa contoh produk yang fokus kepada performance? Okay, salah satunya yang melibatkan servis. Okay, contoh agensi membersihkan. Okay, agensi yang membekalkan cleaner. Agensi yang servis aircon. Okay, kat sini fokusnya adalah performance. Kalau performance tuan-tuan baik, maknanya customer tuan-tuan dan puan-puan akan jadi lebih lama. Tapi kalau performance tuan-tuan dan puan-puan teruk, customer pun akan turun.
Okey. Ini selalu bahaya kan pada trainer-trainer, orang yang masuk industri training yang apabila peringkat marketing ya, dia kata jangan risau. Trainer kami ni memang berbakat lah. Macam saya kata tadi, subjek law fakulti dia je. Orang kata subjek yang dia nak bincang lah tu. Komunikasi, senang je tuan. Tapi bila perform, dalam sekali lingkup bermasalah. Okey. Dalam business training, saya rasa performance adalah perkara yang paling penting. Okey. Macam Tuan Zamri Muhammad, pengalaman saya tengok Tuan Zamri Muhammad, kenapa Tuan Zamri Muhammad kerap dipanggil adalah kerana perform. Okey, bukan sahaja perform tu sebut trainer, apabila trainer tu menyukakan hati orang yang ditrain, tetapi mereka bercakap dan nak lagi. Tapi kalau tuan-tuan datang dah pergi buat training, sampai kata tolonglah, tak nak lagi. Ingat minta tempat lah habis kata. Itu merupakan mimpi ngeri, tak ada masalah. Jadi elemen sharpen the saw, kena asah bakat, asah modul kita itu penting dalam perasaan memastikan performance. Pak industri training kita ni, dia sangat rencam, banyak sangat persaingan. Okey? Tuan datang dengan orang kata, kami ada tiga cara menjadikan anak lebih pintar. Orang datang, saya dua je cara. Lepas tu, datang orang ketiga, saya satu cara je boleh jadi pintar. Sangat kompetitif. Dan setiap orang nak mengeluarkan modul masing-masing. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan nak pastikan performance kita adalah yang terbaik? Okay, yang berikutnya. Apa lagi value proposition yang kita bawa dalam bisnes? Okay, customization. Okay, customization yang paling terdekat, kalau dekat jalan Masjid India tu, Din Wahab. Customization ni adalah benda yang kita tailor-made. Selalunya lelaki ni biasa pakai baju beli yang XL 42. Kalau perempuan, kita tengok baju dia, jarang kita nampak nombor-nombor ni. Okay, selalunya kita akan memang tailor-made. Paling teruk pun Makcik Joyah lah yang kat belakang rumah tolong jahit kan. Okay, itu nak menunjukkan ada setengah-setengah industri bisnes adalah customization. Dan industri training perlu begitu. Apabila kita dah ada niche, kita pun custom. Empat, getting the job done. Okay, industri training adalah industri yang getting the job done. Okay, apa maksud getting the job done? Customer ada